Terlihat sangat luar biasa ini. Jadi ini adalah spot-spot water ini. Mancing mania. Pakai apa tuh umpannya nih? Laron. Laron. Banyak yang mancing sini kadang ya. Kalau ada ularnya kelihatan kalau nggak gini dah ya. Yang ditakutkan ular kobra ini ya. Ular hijau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister dimanapun kalian berada. Hari ini saya kembali lagi di tempat destinasi wisata gratis yang ada di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Jadi kegiatan hari ini bagaimana menjaga pemeliharaan dari bendung Tegal Bago ini. Jadi ini bekas debit sungainya besar ini, sehingga membawa sampah-sampah ini. Nah, ini nantinya kita akan bersihkan ini, brother. Jadi di tempat ini kali lagi spot untuk mancing sangat luar biasa. Jadi sekali lagi dimanapun kalian berada, brother, yang brother sister yang suka mancing, ayo datang ke destinasi wisata gratis yang ada di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Nah, ini kita sudah pelan-pelan memperbaiki tempat ini. Dibuktikan ada batu yang warna-warni itu sangat luar biasa, sehingga kami mencoba supaya mancing mania kerasan di tempat ini. Nah, kita sedang melakukan giat. Nah, ini kegiatan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena musim penghujan, jadi rumput-rumput atau semak-semak belukar ini tumbuh dengan subur. Sehingga kita terus berusaha semaksimal mungkin. Ya, Pak Samsul ya. Berusaha semaksimal mungkin ya. Siap. Luar biasa. Jadi inilah kegiatan kami, bagaimana kami bekerja sepenuh hati, bekerja dengan ikhlas. Jadi bekerja sambil berwisata tentunya, supaya ada kesenangan hati. Jadi kalau sudah bekerja dengan hobi, bekerja dengan senang, itu tidak akan ada beban, kan ya Pak Yamsul ya? Luar biasa. Jadi sekali lagi coba kita akan turun. Nah, kita akan lihat spot yang di bawah. Nah, kita turun. Coba kita lihat. Nah, ini brother. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Coba saya akan berdiri di batu ini. Bismillah. Nah, ini kelihatan bagaimana. Saya kira banyak ikan water ini. Nah, di depan ini banyak ikan water ini tentunya. Jadi posisinya bendung ini berada di, kalau brother arah ke Bondowoso, di situ ada pasar Arjasa. Jadi di pasar itu brother ke barat. Nah, ke barat ada perumahan Panji Laras. Nah, posisinya tempat ini berada di dekat Panji Laras, perumahan Panji Laras Arjasa. Nah, benar-benar ini adalah air tenang. Nah, ini biasanya tempat ikan water atau ikan-ikan sungai pada umumnya. Nah, kita akan geser di tempat sana itu ada masjid.
supaya ketika tempat ini bagus, bersih, selepas sholat, nah kita menikmati suasana gemercik Sungai Kalimotakan. Nah, itu ada warga sudah menikmati, sangat luar biasa sekali ini, brother. Oke, lanjut, brother. Oke, selamat pagi, brother. Hari ini saya kembali lagi di tempat wisata gratis yang ada di, tepatnya berada di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lagi karena musim penghujan, jadi kita ekstra untuk bersih-bersih. Kita ekstra untuk bersih-bersih nih. Sangat luar biasa sekali ini. Kan iya, Pak Samsul? Iya, Pak. Eish. Biar satu, biar tidak ada ular yang berbahaya. Yang kedua, lingkungannya bisa rapi dan bersih. Itu indah, Pak. Lingkungannya bisa rapi dan bersih, ya. Supaya banyak orang yang berkunjung ke tempat ini, Pak Samsul. Sebagian sudah ada, Pak, yang lihat. Yang ya, sekedar mancing, ya, mancing, ya. Terutama mancing, Pak. Terutama mancing, ya. Ya, hobinya. Semangat selalu, Pak Samsul. Ya, itu. Sudah ada pemancing ini. Luar biasa ini. Waderan, ya. Sini yang banyak ini, di bawah ini, keren ini. Nah, ini, brother. Jadi, benar-benar tempatnya waderan ini. Nah, spot-spotnya sangat mendukung ini. Bro. Halo, bro. Semangat selalu, bray. Mau cari rumput, Pak? Iya. Kalau dalamnya bersih kan enak, Pak, ya. Mau cari rumput, ah? Iya. Kambing apa sapi peliharaannya? Sapi. Sapi, ya. Iya, yes, Pak, enak ini kalau dibersihkan juga ini. Ikut terbantu ini saya. Oke, brother and sister. Nah, tadi saya ada di hulu, sekarang ada di hilirnya. Jadi benar-benar sangat luar biasa ini. Karena lihat untuk spot-spot mancing. Ini di ada batu yang benar-benar eksotik. Benar-benar batunya ini kayak ditata ini. Padahal ini proses alam ini. Jadi ini batunya sangat luar biasa sekali ini. Nah, ini tuh. Sangat luar biasa sekali tuh. Jadi mungkin habis banjir ini, jadi membawa sampah-sampah yang alhamdulillah ada sampah plastik juga sih sebenarnya. Tapi kita akan terus untuk menjaga supaya orang tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu sudah teman-teman atau pemancing mania itu sudah ada di depan itu. Coba akan kita geser ke depan ini. Tuh, itu. Turunnya air itu luar biasa tuh di keren itu. Turunnya air sangat luar biasa tuh di keren itu, ya. Mancing mania.
Mancing mania. Oke, brother and sister, dimanapun kalian berada, bagi yang suka mancing, ayo datang di destinasi wisata gratis yang ada di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Harapan kami bagaimana irigasi ini masyarakat sekitar ikut menjaga, ikut memelihara keberadaan dari irigasi tersebut. Nah, kita sudah berupaya bagaimana tempat ini menjadi sangat indah supaya orang bisa ikut menjaga dan sekedar mungkin santai, sekedar seperti adik saya ini. Nah, ini mancing di tempat ini. Ikan apa di sini? Umpan. Water ya? Pakai apa itu umpannya ini? Laron. Laron. Banyak yang mancing sini kadang ya? Yang penting ojo buang sampah sembarangan ya. Nah. Oke, brother and sister, dimanapun kalian berada, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang subscribe saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Dukung terus konten Sang Penyambung Lidah supaya konten ini terus berkembang, memberikan informasi seputaran wisata alam, wisata air, informasi dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe konten Sang Penyambung Lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.